Hai guys, jangan lupa menonton video saya kali ini. Cara-cara saya menanam untuk tip tanaman itu menggunakan bawang merah untuk kita dapatkan tanaman menghasilkan daun sup. Okey guys, daun sup daripada daun bawang merah. Okey, teruskan bersama saya. Jangan lupa like, share and subscribe. Thank you. Okey guys, kita akan sediakan penanaman daun sup, dibuat daripada daun bawang. Penanaman daun bawang. Okey. Kita dah sediakan di sini ada 15 bawang merah, 16. Okey. Lepas ni kita akan penanam buat penanaman daun ulas bawang. Pertama kali kita akan potong di bahagian ini. Pertama kali kita akan potong di bahagian ini. Di bawah yang ada akar ni kita tak payah potong. Kita potong bahagian ni. Okey, kita dah potong bahagian ni. Tengok lihat di sini. Kita akan potong simple ya penanaman nak buat daun sup daripada bawang merah. Okey, kita dah buat pemotongan. Jadi kita letak ya kat tanah. Okey, daun dia akan tumbuh dekat sini ya. Ni yang dah dipotong ni. Okey, kita gerak ke batas, kita akan tanam dekat batas. Okey guys, kita akan tanam di batas. Di batas batasnya ini ada bercampur dengan daun-daun, tak apa. Senang ya penanaman dia ni. Kita korek tanah ni. Korek. Kita letak ya. Kita letak dia. Kita letak ya guys. Okey, last kita letak ini tanaman sini. Kita tanam rapat-rapat saja. Okey guys. Oh ni dia tanaman kita. Kita tunggu dalam 3 hari 4 hari dia akan tumbuh dia punya ni daun-daun dia. Okey guys, kita buat penambahan lagi untuk tanam daun bawang kita. Okey, ini saya dah try test tanam 2 minggu lepas. Ni daun bawang yang saya tanam 2 minggu lepas. Okey, sini ada lapang lagi, saya akan tanam ini saya akan tanam balik. Guys, ini saya akan tanam untuk yang ada lapang lagi batas ni. Saya akan tanam balik. Tengok sini ya, ini dah mula tumbuh dia punya daun. Ini dalam 2 hari yang lepas. Okey, yang short video yang ni. Ini yang dah 2 minggu lepas ada besar dah. Ini saya test dulu ada 4. 1 2 3 4. Okey. Yang ini dah banyak ah saya tanam, cuma saya nak isi lagi yang ini untuk tanam di yang dekat batas yang lapang. Okey. Cara tanam dia senang je. Kita korek sikit tekan tanah, letak je. Okey.
Macam gini kita letak ya. Cara tanam dia senang. Letak ya. Tak payah nak dalam sangat tanah dia. Tekan. Okay. Sebab yang batas ni saya dah isi dengan kokopit. Kokopit campur dengan tanah organik. Okay. Tu saya punya tanah kat sini subur. Dekat bawah dia tanah lah. Okay. Tanah gambut. Saya pilih. Kita tekan. Tekan lah. Nah, kita tekan macam tu. Ada kosong kita letak ya. Okay. Dia akan menyerap. Akar-akar dia akan menyerap air. Besar nyamuk guys. Nyamuk tu guys. Kita letak mana tempat kosong tu kita letak ya. Walaupun ada tanaman lain tak ada masalah. Kita letak rumput ada kita cabutlah. Tengok ni ya yang dah jadi subur. Ha, cantik. Ini lebih besar. Ha. Oh, dah penuh dah saya letak sini. Baru kita nampak hasil dia nanti. Paling senang tanam daun sup ni. Kita meletak ya. Senang. Nak tanam daun sup paling senang. Cuma bermodalkan bawang merah ya. Cari mana yang kosong tu. Boleh letak ya. Okey. Siap untuk saya letak semua untuk daun sup ni guys. Okey, beres. Ha, tengok penuh. Tengok apa yang akan terjadi nanti bila dah ada tumbuh daun dia. Kat sini pun tengok ah. Dia dah tumbuh daun dia. Ni ada yang patah. Subur tak? Nampak tanaman saya ni. Okey. Dia gini jadi dia tak besar lagi, dah besar nanti kita ambil. Okey. Ini adalah tanaman saya di sekitar halaman rumah. Tanam je. Jangan takut untuk menanam. Nampak tak tu? Ha. Penuh dengan saya punya pokok. Ha, pokok apa? Penuh dengan pokok terung asam Sarawak.